Keputusan untuk bersara setahun lebih awal begitu sukar untuk diambil dan amat menyedihkan dalam hidup saya. Namun saya terpaksa menelan hakikat yang diri ini sudah tidak mampu untuk berjuang walaupun kerjaya sebagai seorang pendidik sudah sebati dalam jiwa saya. Itu kata Hamidah Abdul Rashid, 55 tahun. Hamidah antara 805 orang pegawai dan anggota Kumpulan Pelaksana Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT yang diraih dalam Majlis Sanjungan Budi Jasamu Dikenang di Dewan Konvensyen Taman Tamadun Islam di Kuala Terengganu pada Selasa. Guru yang mengajar subjek bahasa Inggeris itu berkata selain disahkan mengalami pendarahan dalam kepala, dia juga diserang penyakit jantung pada 2015. Bekas guru Sekolah Kebangsaan Durian Mas 2 Dungun itu berkata, sekalipun diuji dua penyakit itu, dia ada berbincang dengan suami untuk terus mengajar atau bersara. Ibu kepada seorang anak itu berkata dia juga terpaksa berjalan menggunakan tongkat ke sekolah selepas kedua-dua belah lutut mengalami kecederaan pada 2017 sekaligus mendorong mengambil keputusan berat dalam hidupnya. Saya mula mengajar pada tahun 1990. Posting ke Dungu Terengganu, Sekolah Kebangsaan Durian Mas 1. Dan semasa di sekolah itu saya telah mengalami kecederaan lutut, iaitu semasa bermain bola, main badminton. Jemakan saya terpaksa menghadapi pembedahan lutut. Dan sejak itulah saya tak dapat berjalan dengan lancar, tak dapat naik tangga dan terpaksa mengajar di bawah. Dan kemudian saya berpindah ke sekolah Radang Gajah Mati dan sekolah Demah 2. Dan di sekolah Demah 2 saya mengalami satu lagi kecederaan, iaitu patah pula kaki kiri. Dan saya mengalami serangan jantung, menyebabkan saya tidak dapat mengajar dengan baik. Oleh kerana saya sangat sayangkan profesion saya, iaitu saya suka sangat mengajar anak murid saya. Jadi saya teruskan juga sehinggalah tahun awal tahun ini saya terpaksa mengambil keputusan untuk bersara. Dengan hati amat berat sebab saya sangat sayangkan anak-anak murid saya.